Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Charles Production. Oke, yang belum subscribe, di-subscribe. Langsung subscribe. Pokoknya di-subscribe. Oke, pada siang menjelang sore ini kita coba mereview bagaimana yang sekarang ini marak terjadi kelangkaan set box dan harganya mahal ya. Harganya mahal banget. Nah, kini coba kita melihat tutorial bagaimana kita mensiasati, yaitu mensiasati TV jadul. Gak punya duit, dia beli yang jadul, gak punya apa-apa ya. Yang penting kita siasati TV jadul kita menjadi TV analog. TV analog menjadi TV digital karena harga setebok gedebok itu mahal banget. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu bro, subscribe. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana caranya. Yang belum subscribe, ya, see you. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial membuat alat untuk TV analog untuk mencari siaran digital. Nah, bagaimana caranya dan apa saja bahannya, silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Nah, ini adalah sebuah TV tabung atau TV analog yang mana ini belum support untuk TV digital. Saya akan membuat alat untuk mencari siaran TV digital dengan TV analog ini. Nah, terlebih dahulu kita siapkan satu buah potensio stereo. Perhatikan TV analog ini 50 kilo. Terlebih dahulu kita siapkan seperti ini. Stereo sahabat. Nah, setelah kita siapkan potensio 50 kilo, yang diputer-puter banyak kaki-kakinya, kita paralel kakinya sahabat seperti ini, lihat terservis ya, kita jadikan mono solder itu ya. Perhatikan 50 kilo seperti ini stereo sahabat, yang mana TV tabung belum support untuk TV digital. Nah, dengan alat ini kita bisa mencari siaran TV digital sahabat, harganya murah. Jika kita beli baru, harganya hanya sekitar Rp3.500 untuk potensio stereo seperti ini. Dan ada juga yang Rp2.500, ini merek yang bagus sahabat, Rp3.500. Nah, setelah kakinya kita paralel seperti ini, kita solder sahabat supaya jangan terlepas. Kita bisa mencari siaran TV digital sahabat, harganya murah. Jika kita beli baru, harganya hanya sekitar Rp3.500. Jadi sebelum langkah kita beli alat ini ya, Rp3.000. Nah, setelah tersolder, kalau nilai potensi ini sudah menjadi Rp10.000 aja ya. 25 kilo sahabat. Dan ada juga yang lalu kita siapkan 500. Ini merek yang bagus. Kabel stereo. Seperti ini. Kabel head. Di sini ada 3 isinya sahabat. Yang mana terdiri dari warna merah, putih, warna perak tanpa pelindung. Nah, kita buat kabel stereo ini di potensio stereo ini sahabat. Oke, baik. Nah, kita potong dulu kabel yang tanpa pelindung seperti ini, lalu kita berikan timah. Ternyata hanya dengan potensio ini siaran TV digital bisa kita cari di TV tabung atau TV analog. Nah, kita kupas dulu ujungnya. Lalu kita kasih timah sahabat. Perhatikan. Nah, kalau kabel itu tuh bisa minta tetangga ya, yang biasa servis. Oke, yang sebelum super. Ini ada 3 isinya sahabat. Nah, setelah kita berikan timah, kita solder ke potensio. Untuk kabel yang tidak ada pelindung, kita buat di pinggir. Seperti ini sahabat, perhatikan. Di pinggir di sini juga boleh. Di sini juga boleh, yang penting di pinggir. Nah, kita potong dulu kabel yang tanpa pelindung. Nah, seperti ini. Betul. Kemudian untuk yang merah juga di pinggir sahabat. Ternyata hanya dengan potensio ini. Nah, yang merah siaran TV digital di pinggir bisa kita cari di TV tabung atau TV analog. Perhatikan. Nah, kita kupas dulu ujungnya. Seperti ini. Dan untuk kabel yang putih di tengah sahabat, tentunya di tengah tinggal satu yang belum mendapat kabel. Nah, di tengah seperti ini.
Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, kemudian untuk ujung kabel, kita pasang di tuner TV ini, sahabat. Nah, TV-nya akan kita buka dulu. Oke, baik. Kita buka TV-nya. Dan analognya TV-nya Kirana. Kayak lagu 2019 apa ya? Kirana Ari Lasso. Ari Lasso ya. Ari Lasso. Nah, kita buka seperti ini. Wow. Inilah penampakannya. Kotor banget. Nah, ini adalah tuner TV-nya, sahabat. Kita akan pasang ini. Inilah penampakannya. Potensi ini. Nah, ini adalah tuner TV-nya, sahabat. Kita akan pasang. Kita buka cari dulu mesinnya. Potensi ini di tuner TV ini. Oke, baik. Kita buka cari dulu mesinnya. Nah, perhatikan, sahabat. Di kaki tuner TV ini ada. Nah, tegangan 5 volt. Perhatikan, sahabat. Di kaki tuner TV ini ada AGC. Nah, kita tegangan 5 volt. IF AGC. Perhatikan, sahabat. Nah, kita pasang ini, sahabat. Nah, untuk kabel. Perhatikan cara pemasangannya. Kita buat. Nah, untuk kabel di kaki negatif atau yang tidak dilindungi. Kita buat di negatif atau di kaki negatif pada tuner. Nah, kita buat, sahabat. Nah, kita solder di negatif. Oh, siap, bang. Saya perhatikan, bang. Gak bisa, gua, bang. Nah, kemudian nah seperti ini, perhatikan. Kita kutuk. Ini adalah positif. Ya. Negatif, positif, kutuk. Nah, kemudian untuk kabel merah. Yang ini adalah positif IF. Nah, kemudian untuk kabel putih. Dari potensio, sahabat. Perhatikan, ini dari potensio. Nah, kemudian untuk kabel putih dari potensio, sahabat. Perhatikan, ini dari potensio. Mana, sahabat? Perhatikan. Nah, di sini kita buang dulu timahnya, sahabat. Kan tidak terhubung dengan kabel. Perhatikan kaki tuner ini. Nah, seperti ini. Pastikan tidak terhubung dengan papan PCB. Kita pasang kaki kabel putih di kaki tuner. Tuner ini. Nah, seperti ini. Kaki tuner. Lalu kita pasang kabel putih di kaki tuner. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, kemudian pemasangan. Nah, potensio seperti ini, sahabat. Sudah selesai. Nah, kemudian pemasangan. Ya, ini pengetesannya berdebar-debar. Sudah selesai, kita akan tes. Nah, kita tes, sahabat. Nah, kita tes, sahabat. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Oh. Mesinnya ke TV-nya. Pusing gua dah. Pusing banget gua mikir. Kalau bisa, wah, kalau bisa. Oke, ya, belum subscribe, sub. Nah, ini potensio tadi untuk mencari siaran TV digital. Kita tes, sahabat. Kita pasang jack antena. Perhatikan di TV. Saya cobakan TV-nya. Banyak sebutnya itu, bang. Banyak sebutnya, banyak sebutnya. Puter. Wah, bisa, bang. Jasa bisa, Pak. Josh. Bisa ya? Cok. Oke, terima kasih, bang. Mantap. Oh, oke. Wih, Josh. Oke, yang belum subscribe, yang kan itu kan terima kasihnya tuh bukan terima kasih doang ya, tapi pakai subscribe, like, comment, dan share. Oke. Ini teman-teman servis ini harus tahu ini ya.
Ini ilmu mahal. Terima kasih Bang. Ini kita review videonya Mas Marta AN ya. YouTube-nya Marta AN. Kita lihat reviewnya ya. Ini kita ambil dari Mas Rafa. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin belum disebut orangnya ya. Kalau melihat video saya, terima kasih. Dan apabila saya di apa ya, Japri, kalau ada apa-apa ya, kita izin nanti ya. Bening banget ceweknya. Jos, pokoknya ini apa ya, saya tebak banget tersaingin ya, walaupun dia pakai antena. Nah ini kemungkinan nanti banyak apa ya, orang-orang teknisi televisi yang berimajinasi dan menjadikan sebuah karya, gimana nanti ilmu itu sangat mahal. Sekolah bro, sekolah mas, sekolah biasanya orang tua gak sekolah, main HP mulu. Tapi YouTube juga apa-apa ya. Oke. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Oke. Coba like, subscribe.